Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi nikmat sehat. Oke. Melanjutkan kita video selanjutnya, kita sekarang akan jalan-jalanlah melihat suatu jalan yang penuh kenangan bagi orang yang mengenangnya. Kalau belum mengenang ya, untuk menambah wawasan. Oke. Hari ini kita mulai perjalanan dari perempatan dekat terminal Kota Arjo untuk menuju ke Kecamatan Kemiri, nanti tembusnya sampai ke Alun-Alun. Oke. Suasana dari jalan Kota Arjo Kemiri atau nama lainnya adalah Jalan Tentara Belajar seperti ini. Ini dibandingkan dengan zaman dulu, mungkin berapa puluh tahun yang lalu sudah banyak perubahan. Perubahannya kanan kiri, jumlah rumah pasti bertambah. Kemudian luas dari jalan juga bertambah. Kemudian juga area sekitarnya seperti pepohonan dan sebagainya juga ini ada yang berubah. Ada yang sudah ditebang, ada yang diganti dengan yang baru dan banyak situasi lingkungan juga banyak yang baru. Kemudian bermunculan beberapa apa namanya ini, ada Alfamart, kemudian juga ada apa namanya itu jasa-jasa pengiriman, pokoknya banyak sekali yang baru. Jadi semoga dengan videonya ini bisa memberikan sedikit apa namanya kenangan tersendiri, wawasan tersendiri buat teman-teman, bapak ibu semuanya. Yang apalagi orang yang membuat daerah sini pasti dulu banyak kenangannya pada waktu sekolah, mungkin naik sepeda, naik angkot, dan masih banyak lagi kenangan-kenangan yang lainnya. Tadi itu kita mengawal langkah dari Katerban, Kalianya, kemudian ini udah masuk ke desa Pacor. Oke, terus nanti setelah dari Pacor kita akan memasuki Tunggorono. Oke. Kita tunggu aja. Ini situasi dari desa Pacor adalah seperti ini nih. Jadi ini sebelah kiri sepertinya mau dibuat bangunan besar ya. Enggak tahu ini. Ada tulisannya tapi saya enggak baca, ini udah terlanjur bablas. Lah ini bulak penghubung antara desa Pacor dengan desa Tunggur. Nih, bulak ini salah satu bulak yang terpanjang di Jalan Tentara Pelajar, Jalan Kota Arjo Kemiri. Jadi kalau sudah bisa melewati bulak ini, ya nanti sudah nggak begitu jauh lah mungkin jaraknya. Dan juga kalau malam nggak begitu ekstrim karena kan nggak ada rumah, jadi kesannya gimana gitu. Ya nggak ada apa-apa sih, cuma mungkin karena sepi kan, jadi gimana. Oke. Ini dulu yang apa namanya ini bulak masih kosong berupa persawahan, sekarang bermunculan seperti klaster-klaster atau perumahan-perumahan, rumah-rumah yang baru lah, mungkin toko-toko yang baru yang dulu itu belum pernah, belum ada. Oke, terus nah ini mulai ini dulu ini juga masih berupa persawahan, sekarang dibangun oleh beberapa bangunan-bangunan yang baru. Nah ini kita udah masuk ke wilayah dari desa Tunggorono yang merupakan desa terakhir dari kecamatan Kuto Arjo. Nanti setelah utara jembatan ke sana udah masuk ke Rawa Bayem, masuk kecamatan Kemiri. Oke, terus lanjut perjalanan kita. Oke, kalau belok ke kiri itu nah, nanti tembus ke balik desa Tunggorono, nanti ke sana rumahnya teman saya, orang tua situ. Ini adalah jembatan yang sangat melegenda, merupakan jembatan dari yang disebut jembatan Tunggorono.
ini toko panjang, lebar, dan kokoh yang merupakan ikon dari Desa Tunggurono. Sebutan tersebut berhulu di daerah sekitar Tunggurono dan bermuara di Laut Selatan atau Laut Kidul. Oke, ini ntar lagi kita akan masuk di pertigaan dari habis ini kita masuk pertigaan dan masuk wilayah Prabowo. Ini udah masuk ke Kecamatan Kemiri. Di sini mulai daerah sini udah mulai banyak kemunculan bibit-bibit dari tanaman, tanaman-tanaman buah-buahan, nanti tanaman hias juga ada di sekitar utara, masuk ke Kemiri Kidul. Nah ini suasananya seperti ini. Dari dulu ini istilah apa loh, parit pekalainannya juga udah ada, dan sebelah kanannya adalah sungai. Terlihat itu juga ada pipa, itu pipa untuk PDAM yang untuk suplai air minum ya. Oke, terus ini depan pemukiman penduduk. Terus nanti sebelah kanan jalan ada itu rumahnya temen, ini rumahnya temen saya, Bang X. Ini pertigaan yang mau ke Desa Gedong. Ini adalah SD Pro Bayem. Oke, lanjut terus. Sebelah kiri ini ternyata masih dalam proses pembangunan ya. Itu ada batu-batuan atau material. Oke, bentar lagi ini udah memasuki kurang lebihnya adalah perbatasan masuk ke Kemiri Kidul. Nah, di Kemiri Kidul ini nanti apa namanya? Sudah banyak sekali itu apa namanya? Berupa BBB. Kiri jalan nanti ada Black Islamic Center atau apa namanya itu? Kawasan PAUTK yang dimiliki oleh Yayasan Muhammadiyah itu kiri jalan, mantep lah. Ke kanan jalan ini berupa balik desa. Oke, kiranya dari kita cukup sekian, semoga video ini bisa mengobati rasa kangen yang lama tidak pulang ke kampung halaman, terutama yang sering melewati jalan Tentara Pelajar atau jalan Kota Arjo Kemiri ini. Yang ini adalah situasi terbaru yang diketik hari kemarin. Oke. Dalam bertutur kata saya pasti banyak kesalahan, oleh karena itu saya mohon maafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Ari Federsi. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.